Oke, di video kali ini kita mau bahas tentang ganti nih papan baterai. Papan baterai inpek yang sudah rusak. Papan pelindung baterai. Dan di sini kita coba tes. Ini tidak berfungsi ya. Ngecasnya tidak berfungsi. Terus kita tes ini. Ini yang berfungsi ini. Tapi pengecasnya tidak berfungsi. Jadi bisa hidup gini ya. Nah, hidup tapi nggak berfungsi. Cuman kalau kita dites pakai ini, pakai tester ya, ini kuat, ini masih kuat. Nah, masih kuat, masih jalan nih, tapi nggak bisa ngangkat ke impactnya. Oke, sekarang kita buka. Kita coba tes min plusnya ya. Yang ini min, yang ini plus. Nah, ini kuat banget baterainya nih. Oke, kuat nih baterainya. Kita ganti papannya. Ini kita juga udah ngetes ya, tidak bisa ngecas ya. Ini ya, casnya juga nggak masuk, nggak berfungsi. Oke, kita ganti yang ini ya. Cuman kalau beli barang ini bukan semua berfungsi dengan baik. Kalau kita beli barang ini misalnya di online, tidak semua berfungsi dan baik. Ada yang berfungsinya nggak bagus. Sudah kita solder. Ini kita pasang bautnya dulu. Kita coba dengan tester ini ya. Ini badan nih. Nah, ini kuat ya. Oke, kita coba di sini. Ini kuat. Ini kalau baterai ini nggak bisa di jumper ya. Kalau di jumper lemah, itu pakainya sebentar habis. Jangan dicoba jumper, itu tidak bisa. Biasa sih rata-rata sih papan pelindung baterai ini rusak. Jadi harus diganti. Dan kita coba ditutup, tutup sementara. Nah, kita coba ngecas. Kita coba ngecas. Nah, merah. Berarti pengecasnya masuk ya ini ya. Ini pengecasnya juga masuk. Nah,
hijau, langsung merah. Kalau yang papan yang ini nggak bisa nih. Terus kita ngetes dengan impact. Begitu. Dan beli barang ini tidak semua berfungsi dan baik ya. Ini aku beli beberapa kali, jadi banyak yang nggak berfungsi dan baik. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.